Karena parahnya situasi, keduanya segera meninggalkan tempat itu. Mereka sepertinya sedang mengatur tanah terlarang. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi di tanah terlarang. Namun, sebelum patua suanyuan pergi, dia berhenti sejenak dan menyerahkan sepotong batu giok kepada Feng Hao. Strip giok itu diukir dengan tanda misterius, dan fluktuasi energi yang datang darinya mengejutkan Feng Hao. "Aku dengar kamu sedang menuju ke pegunungan grid desolate, meskipun aku tidak bisa menghentikanmu untuk pergi. Simpanlah potongan giok ini." Ini bisa menyelamatkan hidupmu jika kamu membutuhkannya. Setelah Patua Suanyuan menyerahkan strip giok itu kepada Feng Hao, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Feng Hao yang menatap strip giok itu dengan takjub. "Cek cek, pria itu bahkan memberimu ini. Sepertinya dia sangat menghargaimu." Pada saat ini, Primordial Chaos Sovereign juga memperhatikan strip giok di tangan Feng Hao. Dia tidak bisa menahan senyum. "Dari mana asal muasal potongan batu giok ini?" Feng Hao juga terkejut. Dilihat dari nada suara Primordial Chaos Sovereign, potongan batu giok ini sepertinya memiliki asal-usul yang luar biasa. Mungkinkah asal-usulnya bagus? Jika saya tidak salah, strip giok ini disempurnakan dengan metode unik klan penjaga. Setiap kali Anda menggunakannya, itu dapat membantu Anda memblokir serangan fatal. Kecuali jika keberadaannya berada pada level yang sama dengan Patua Suanyuan, itu tidak mungkin untuk membunuhmu. Penguasa baik dan jahat menjelaskan sambil menatap Feng Hao. Bagi seorang ahli klan penjaga, mereka hanya dapat memurnikan tiga keping batu giok ini seumur hidup mereka. Namun, Patua Suanyuan sebenarnya memberikan satu kepada Anda. Anda dapat membayangkan bagaimana caranya betapa dia menghargaimu. Ketika Feng Hao mendengar ini, hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa potongan batu giok ini benar-benar memiliki asal-usul yang begitu bagus. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia berhutang budi dalam jumlah besar. Seorang ahli hanya bisa menyempurnakan tiga dalam hidupnya. Dari sini terlihat betapa berharganya benda itu. Tapi sepertinya Patua Suanyuan sangat menghargaiku. Aku tidak tahu kenapa. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan bingung. Sepertinya Patua Suanyuan sangat menghargaiku. Aku tidak tahu kenapa. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan bingung. Tong Tian tiba-tiba berbicara. Dia tidak yakin dengan sikap Patua Suanyuan terhadap Feng Hao. Tapi sekarang barang berharga seperti itu diberikan kepada Feng Hao, jelas betapa Patua Suanyuan sangat menghargai Feng Hao. Aku? Kamu pasti bercanda. Aku bahkan bukan salah satu anggota klan penjaga. Belum lagi Pak Tua Suanyuan, aku bahkan tidak bisa menjadi tetua. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit tidak percaya. Yah, tidak heran kamu tidak mengetahuinya. Tong Tian menepuk kepalanya dan menatap Guru Hong Meng dan Guru baik dan jahat. Mereka tidak memberitahumu, kan? Klan penjaga sangat aneh. Mereka tidak memiliki klan tertentu. Dari tetua hingga Pak Tua Suanyuan sendiri, mereka semua mencari pewaris mereka di antara masa. Begitulah kekuatan dari klan penjaga diwariskan. Mereka berbeda dari Lembah Suandao dan Puncak Xiao mereka tidak mewarisi garis keturunan, tetapi dalam arti tertentu, keyakinan dan kekuatan. Raja Tongtian mengangkat bahunya dan berkata, justru karena inilah, klan penjaga selalu mampu mempertahankan posisi transenden, tidak pernah terlibat dalam perselisihan dunia, termasuk urusan antara aku dan puncak Ling Xiao. Kecuali keseimbangannya dunia pengelai rusak parah, klan penjaga hanya akan muncul. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Meski kedengarannya aneh, Sebenarnya itu untuk mencari penerus seseorang di antara semua makhluk hidup dan bukan untuk mewarisi garis keturunan. Ini di luar dugaan Feng Hao. Itu benar, klan penjaga itu aneh, tapi sekarang tampaknya Patua Suanyuan memang memiliki niat ini. Dia ingin melatihmu sebagai pewarisnya. Master Hong Meng tersenyum dan berkata, dia bisa saja menghentikanmu pergi ke pegunungan Grid Desolate. Tapi sepertinya dia ingin menggunakan Grid Desolate Mountain Range sebagai latihan terakhirmu. Jika kamu bisa kembali hidup-hidup, dia akan datang ke menemukan Anda. Pada saat itu, Feng Hao juga menyadari namun, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut klan penjaga. Baginya, selama ras manusia bisa terus sejahtera, itu sudah cukup. Ada terlalu banyak hal lainnya. Dia merasa semuanya akan baik-baik saja selama takdir berjalan sebagaimana mestinya. Mari kita bicarakan hal-hal ini setelah aku kembali hidup-hidup. Tapi kali ini, potongan batu giok yang diberikan Tua suanyuan kepadaku benar-benar jimat yang menyelamatkan nyawa. Feng Hao juga menghela nafas lega. Kali ini, pergi ke pegunungan Great Desolate pasti akan menjadi pertempuran sengit. Peluang untuk menghadapi yang maha tinggi sangat tinggi. Jadi, jika dia memiliki jimat penyelamat nyawa ini, Feng Hao memang bisa bernapas lega. Iya, itu benar. Namun, kamu hanya memiliki satu kesempatan. Kamu harus memahami bahaya yang ada di dalamnya. Grand Sovereign menganggukkan kepalanya sambil mengingatkan Feng Hao sekali lagi. Feng Hao mengangguk dalam diam. Dia berdiri dan bertukar pandang dengan Sian, Er. Sepertinya dia akan meninggalkan lembah Suandao dan menuju pegunungan Great Desolate. Namun, Feng Hao tiba-tiba berhenti. Dia berbalik untuk melihat ketiga guru dan bertanya, apakah benar-benar mustahil bagi orang-orang di benua seratus ras untuk mengatasi kutukan dan menjadi makhluk tertinggi. Dihadapkan pada pertanyaan Feng Hao, Master Hong Meng, Master Baik dan Jahat, dan bahkan Sky Rich terdiam sejenak. Sepertinya mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Secara logika, orang-orang di benua seratus ras memang tidak memiliki kemampuan untuk menerobos ke alam maha tinggi. Dalam sejarah benua seratus ras, tak terhitung banyaknya jenius yang mencoba menerobos ke alam maha tinggi, namun pada akhirnya, mereka semua berubah menjadi abu di hadapan dao surgawi yang luas. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi jika itu kamu, aku yakin kamu bisa mematahkan apa yang disebut kutukan ini. Pada saat ini, Guru Hong Meng tiba tiba berbicara dengan lembut. Nada suaranya dipenuhi keyakinan terhadap Feng Hao. Mendengar kata-kata penguasa primordial, Feng Hao tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia berbalik dan meninggalkan lembah dao yang mendalam bersama Xian Er siluetnya langsung menjadi buram. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa dia bisa menerobos dan menjadi makhluk tertinggi? Skyridge mengerucutkan bibirnya. Menurut pendapatnya, sepertinya tidak ada satupun makhluk tertinggi di benua seratus ras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. 2832 Kata-kata Sovereign Grand Miss membuat Sovereign Skyridge terdiam. Dia menggelengkan kepalanya sejenak, membuat orang lain tidak bisa memahami apa yang dia pikirkan. Jika aku tidak salah, dia mungkin ingin meminjam tekanan dari dunia luar untuk melihat apakah dia bisa menerobos dan menjadi penguasa dalam sekali jalan. Kata penguasa kekacauan primordial tanpa tergesa-gesa. Dia tampak sangat jelas tentang tindakan Feng Hao. Meskipun Feng Hao tidak mengatakannya, dia sama samar bisa menebaknya. Bagaimana jika dia tidak bisa menerobos? Sovereign Skyridge mengangkat bahu dan bertanya. Dari sudut pandangnya, orang-orang di benua seratus ras sepertinya dilahirkan dengan kutukan. Meskipun Feng Hao adalah orang pertama yang menerobos hukum surgawi yang telah dipenjara selama puluhan ribu tahun, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kemampuan untuk mematahkan kutukan yang telah ada selama bertahun-tahun di benua seratus ras. Dia akan berubah menjadi abu. Sovereign Skyridge menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi di sisi lain, jika dia menjadi Sovereign, itu akan luar biasa. Penguasa Skyridge mengangguk, benua seratus ras tidak dapat menghasilkan penguasa. Ini adalah fakta yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Feng Hao benar-benar bisa menerobos ini, maka secara relatif, tidak ada yang bisa memprediksi keberadaan seperti apa dia akan berubah. Penguasa, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi dari itu, adalah ranah yang telah dikejar dengan susah payah oleh Sovereign Skyreach dan yang lainnya selama bertahun-tahun. Mungkin Feng Hao memiliki kemampuan untuk menyentuhnya lebih awal dari mereka, tapi itu berdasarkan premis bahwa Feng Hao bisa menjadi penguasa. Faktanya, apa yang dikatakan oleh Grand Miss Sovereign adalah apa yang Feng Hao nantikan. Perjalanannya ke pegunungan Grid Desolate juga merupakan kesempatan baginya untuk menerobos ke alam maha tinggi. Jauh di lubuk hatinya, dia menginginkan kekuatan yang lebih besar lagi. Seorang guru ilahi sangat kuat. Di benua seratus ras, seorang guru ilahi hampir bisa melindungi suatu ras selama seribu tahun, apalagi keberadaan yang menantang surga seperti Feng Hao. Dengan adanya dia, ras manusia setidaknya bisa berjaya selama sepuluh ribu tahun. Tapi setelah sepuluh ribu tahun, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia hanyalah seorang guru ilahi. Dia akan menjadi tua pada akhirnya. Menghadapi kekuatan waktu, bahkan seorang penguasa pun tidak dapat menghentikannya. Paling-paling, dia hanya bisa memperpanjangnya. Kekuatan yang tak terbendung pada akhirnya adalah waktu. Setelah Feng Hao bertambah tua dalam 10.000 tahun, siapa di antara ras manusia yang mampu memikul tanggung jawab ini? Selain itu, setelah mengalami begitu banyak hal baru-baru ini, Feng Hao telah sepenuhnya memahami di dalam hatinya bahwa apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru ilahi di seluruh dunia penglai benar-benar terbatas. Ini karena ada banyak ahli sovereign di atas mereka. Mengambil Feng Hao saat ini sebagai contoh, bahkan jika penguasa muncul, dia hanya bisa melarikan diri. Dia tidak akan bisa membalas sama sekali. Bahkan jika penguasa muncul, dia tidak akan mampu melawan. Dia tidak akan bisa melawan. Dia tidak akan mampu melawan sama sekali. Apalagi dalam situasi kacau seperti ini. Keberadaan organisasi abadi ilahi dan iblis di area terlarang yang tidak diketahui. Feng Skyrich Karena dia sangat jelas bahwa ketika dunia menjadi benar-benar kacau, ketiga kekuatan ini tidak akan mampu melindungi ras manusia. Pada saat itu, dia tidak akan bisa melindungi ras manusia. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Jika Feng Hao bisa menjadi penguasa, dia akan memiliki kekuatan lebih besar lagi. Setidaknya, dia memiliki kekuatan untuk melindungi ras manusia. Jika dia masih seorang guru ilahi, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Bahkan jika dia menghadapi seorang immortal, dia tidak akan bisa menolak. Oleh karena itu, Feng Hao sangat ingin menjadi lebih kuat. Kini, karena ia adalah seorang guru ilahi, ia ingin menerobos menjadi penguasa. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya, dia tetap harus mencobanya. Meskipun di masa lalu tidak ada seorang pun yang berhasil, bukan berarti dia tidak bisa. Jika dia tidak mencobanya, dia tidak akan pernah tahu apakah dia bisa melakukannya. Ini adalah karakter Feng Hao. Dia tidak akan menyerah sampai mencapai Sungai Kuning. Apalagi dia tidak percaya dengan adanya apa yang disebut kutukan. Dia sangat yakin bahwa manusia bisa menaklukkan alam. Kali ini, meskipun pegunungan Grid Desolate berbahaya, itu juga merupakan peluang baginya. Kesempatan untuk menempatkan dirinya dalam bahaya. Hanya di lingkungan yang berbahaya seseorang dapat mengeluarkan potensi yang lebih besar. Hanya dengan cara ini Feng Hao dapat memaksa dirinya untuk menyelesaikan transformasi. Pegunungan Great Desolate terletak di utara dunia penglai. Di ujung utara, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia sejauh ratusan ribu mil. Itu adalah pegunungan yang membentang ratusan ribu mil. Itu penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya. Selain para ahli immortal, seseorang harus menghadapi banyak binatang iblis kuno. Salah satu dari mereka akan menjadi keberadaan yang menyusahkan. Feng Hao tidak tahu apa-apa tentang pegunungan de Desolate. Dia hanya memiliki gulungan kulit domba yang diberikan Tong Tian padanya. Ada beberapa hal samar yang terekam di sana, mirip dengan peta. Namun, tidak banyak informasi praktis. Setelah meninggalkan lembah Suandao, Feng Hao dan Xian Er mengubah penampilan mereka dan langsung menuju ke ujung utara. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, keduanya secara alami menyembunyikan penampilan mereka. Sepanjang jalan, Feng Hao mencoba menemukan Raja Kilin Api Hitam yang telah dirasukinya. Namun, pada hari kelima setelah meninggalkan lembah Suandao, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Bagian paling utara seharusnya ada di depan kita. Pada saat itu, kita akan bisa memasuki pegunungan Grid Desolate. Duo Feng Hao dengan cepat terbang melintasi langit. Segera, mereka melihat sekeliling mereka. Dari perubahan lingkungan sekitar dan identifikasi iklim, mereka mengetahui bahwa mereka secara bertahap mendekati ujung utara. Dunia penglai sangatlah luas. Di ujung utara, hampir tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, apalagi di dekat pegunungan Grid Desolate. Di tempat seperti itu, secara alami mustahil menemukan kota besar atau kecil. Oleh karena itu, Feng Hao hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengidentifikasi tempat itu. Segera pada hari ke-6, Feng Hao dan yang lainnya akhirnya merasakan perubahan besar di lingkungan sekitarnya, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan kembali ke zaman kuno. Gelombang energinya luar biasa kaya, sangat berbeda dengan dunia luar. Sepertinya kita sudah sampai di tujuan. Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xian Er. Pegunungan Grit Desolate sangat jauh. Perlu diketahui bahwa mereka berdua telah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama enam hari dari Lembah Suandao sebelum mereka tiba di Pegunungan Grit Desolate. Ini praktis melintasi separuh dunia penglai. Kami sudah sampai, namun, cukup banyak orang yang menyambut kami. 2833 Setelah mendengar ini, ekspresi Feng Hao berubah sedikit lebih serius. Segera setelah itu, Divine Sense-nya yang kuat menyapu sekelilingnya. Segera, dia menemukan bahwa ada banyak batasan di sekitar mereka. Sepertinya ketika dia dan Sian Er melangkah ke pegunungan Grid Desolate, mereka telah memicu pembatasan pegunungan Grid Desolate. Kemungkinan besar seseorang sudah mengetahui kedatangan mereka. Swash, swash, swash. Seperti yang diharapkan, beberapa saat kemudian, Feng Hao dan Sian Er terus berjalan maju. Namun, sebelum mereka melakukan perjalanan 100 mil, beberapa ledakan sonic terdengar. Feng Hao dan Sian Er segera berhenti saat mereka mengungkapkan ekspresi hati-hati. Di tempat seperti pegunungan Grid Desolate, di mana tempat tinggal manusia jarang, orang seperti apa yang akan muncul? Mungkin, mereka bahkan adalah dewa. Beberapa napas kemudian, lima atau enam sosok berjubah putih tiba-tiba terbang dan langsung berhenti di depan Feng Hao dan Xian Er. Mereka melayang di udara dan menunjukkan sikap menghina saat mereka melihat Feng Hao dan yang lainnya. Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang. Pergilah. Orang yang memimpin berkata dengan nada dingin. Jika bukan karena dia takut dengan aura yang samar-samar terpancar dari tubuh Feng Hao dan Xianer, dia tidak perlu membuang-buang napas dan langsung menyerang untuk membunuh mereka di tempat. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Namun, kali ini jelas bahwa Feng Hao dan Xianer telah menyembunyikan aura mereka. Untuk berhati-hati, dia tidak bertindak gegabah dan malah memperingatkan mereka berdua. Feng Hao tetap diam sambil melirik orang-orang ini. Namun, yang membuatnya menyayangkan adalah jubah orang-orang tersebut tidak memiliki sulaman sama sekali. Sebaliknya, mereka disulam dengan tanda abadi yang mewakili identitas mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Pegunungan Grid Desolate selalu menjadi tempat di mana pemukiman manusia jarang terjadi. Bahkan jika dewa memilih tempat ini sebagai markas mereka, mereka tidak akan mau ditemukan oleh orang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang muncul di sini secara alami tidak akan mengungkapkan identitas mereka. Siapa kamu hingga berani menghalangi kami? Segera, Feng Hao tidak mengungkapkan identitasnya. Sebaliknya, dia menggunakan nada bertanya untuk bertanya, dia tidak ingin para dewa mengetahui bahwa dia telah memasuki pegunungan Grid Desolate dengan begitu cepat. Kamu tidak perlu peduli siapa kami. Tempat ini bukan untukmu. Jika kamu ingin hidup, dengarkan aku. Jika kamu bersikeras, aku tidak akan menghentikanmu. Kata pemimpin itu dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya, tapi pada akhirnya, dia tidak memilih untuk menyerang. Bahkan jika Feng Hao telah mengubah penampilannya, aura agung di dalam tubuhnya masih membuat mereka merasa takut. Selanjutnya, Sian Er, yang berada di sampingnya, tetap diam. Dia memberi mereka perasaan yang sangat menindas dalam keadaan seperti itu. Jika mereka memilih untuk menyerang, itu sama saja dengan mengambil risiko. Oleh karena itu, pemimpin kelompok hanya bisa menanggungnya. Jika Feng Hao masih bersikeras untuk menjelajah lebih jauh ke pegunungan Grit Desolate, tentu saja akan ada orang lain yang menunggunya. Beberapa dari mereka hanya bertindak sebagai penjaga di pinggiran. Orang biasa mungkin bisa menanganinya, tapi jika tidak bisa, mereka akan membiarkan orang di dalam yang melakukannya. Tunggu, bicaralah dengan jelas sebelum kamu pergi. Segera, ketika Feng Hao melihat pihak lain hendak pergi, dia berteriak dengan marah dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia ingin menjadi orang pertama yang menangkap salah satu dari mereka secara langsung dan melihat apakah dia dapat memperoleh informasi darinya. Lagi pula, mereka hanya tahu sedikit tentang pegunungan Great Desolate. Namun, yang mengejutkannya saat dia bergerak, beberapa sosok itu tiba-tiba berubah menjadi ilusi, menyebabkan serangan Feng Hao meleset. Perubahan mendadak ini menyebabkan Feng Hao sedikit linglung. "Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku tidak akan menghentikanmu." Hati-hati. Pemimpin kelompok itu dengan jelas mengungkapkan senyuman aneh. Kemudian, dia memimpin beberapa orang di belakangnya dan langsung menghilang. Mereka benar-benar menghilang dan tidak ada satupun jejak aura mereka yang dapat ditemukan. Apa yang terjadi, ini? Feng Hao terkejut ketika dia berbalik untuk melihat Xian, Er, ekspresi bingung di wajahnya. Baru saja, beberapa orang di depan mereka menghilang dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Selain itu, dia tidak merasakan adanya undulasi energi spasial. Pembatasan di sini membuat mereka menjauh, kata Ye Zichen. Sian Er dengan lembut menutup matanya dan berkata perlahan, "Alasan mengapa beberapa orang menghilang kemungkinan besar karena pembatasan tempat ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin yang terkuat di antara mereka yang hanya berada di tahap master ilahi bisa menyelinap di depan mereka berdua tanpa meninggalkan jejak? Sayang sekali, saya masih ingin menangkapnya." Feng Hao menggelengkan kepalanya, ekspresi penyesalan di wajahnya. "Adegan tadi memang sedikit menyedihkan. Saya khawatir tidak akan mudah bagi kami untuk menghadapi mereka selanjutnya." Mereka tidak memilih untuk melawan kami karena mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan kami. Namun, saat kami menjelajah lebih dalam, saya khawatir itu akan semakin sulit. Praktisi yang kuat akan muncul. "Sianer berkata dengan suara rendah, segera setelah itu dia mengamati sekelilingnya. Tempat ini samar-samar memberinya perasaan familiar, seolah-olah jiwanya gemetar sejak dia melangkah ke pegunungan grid desolate. Mungkin itu masalahnya, namun ayo jalan dulu, cobalah berjalan ke tempat yang tidak ada segelnya." Feng Hao merenung sejenak dan segera setelah itu, dia memikirkan sebuah rencana. Saat ini, mereka telah memasuki pegunungan Grid Desolate. Namun, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segel di sisi lain. Feng Hao menyadari bahwa segel ini sepertinya bisa membuat Sian, Er tahu di mana mereka berada. Jika demikian, mereka akan dipaksa bersikap pasif. Jika tebakanku benar, wilayah terlarang ini seharusnya relatif aman. Begitu kita meninggalkan wilayah ini, kita mungkin akan bertemu dengan beberapa binatang mengerikan dari era kuno. Jawab Sianer dengan adanya segel, "Seharusnya relatif aman, paling tidak mereka tidak akan bertemu dengan binatang iblis apapun." Aku lebih suka menghadapi binatang iblis era kuno yang menyusahkan daripada diawasi terus-menerus. Feng Hao tersenyum, "Jika itu murni binatang iblis kuno, dengan kekuatannya dan kekuatan Sianer, mereka tentu saja tidak akan takut. Baiklah, kalau begitu, ayo hindari segel ini." Sian Er menganggukkan kepalanya, segera rasa ilahinya yang agung menyebar dan mulai mencari titik lemah dari segel tersebut. Hanya dengan meninggalkan tempat yang mengandung batasan ini mereka tidak akan diawasi oleh surgawi setiap saat. Dengan cara ini, Celestial tidak akan bisa melacak mereka, dan akan sangat sulit bagi Celestial untuk menanganinya. 2834 Yang tidak disangka Feng Hao adalah tindakannya dan Sianer memang diawasi oleh beberapa orang. Di area tersembunyi di pegunungan Grid Desolate, terdapat sebuah gua luas yang dikelilingi oleh dinding kristal transparan. Ada selusin orang di dalam, tapi yang aneh adalah dinding kristal ini menunjukkan situasi pegunungan Grid Desolate. Di sudut Feng Hao dan Xian Er terungkap. Pada saat ini, lima orang yang Feng Hao temui sebelumnya tiba-tiba muncul di dalam gua. Setelah seniman bela diri terkemuka berjubah putih muncul, dia bertanya apakah mereka berdua akan terus menjelajah lebih dalam. "Iya, benar," namun mereka sepertinya menjauh dari area terlarang. Salah satu dari mereka menjawab, "Komandan, mengapa kita tidak mengambil tindakan sekarang dan langsung membunuh mereka berdua?" Di belakang seniman bela diri berjubah putih, orang lain bertanya dengan bingung. Dalam situasi sebelumnya, sesuai dengan gaya biasanya, mereka seharusnya langsung mengambil tindakan dan tidak membiarkan mereka berdua pergi. Apa yang kamu tahu? Keduanya tidak lemah dan bukanlah eksistensi yang bisa kita atasi. Jika kita bertindak gegabah, kitalah yang akan menderita. Seniman bela diri berjubah putih dengan dingin mendengus dan berkata, "Karena itu masalahnya, biarkan mereka terus menjelajah lebih dalam. Bagaimanapun, masih ada penjaga kelas satu di dalam. Kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mereka benar-benar menyusahkan penjaga kelas satu. Salah satu dari mereka berseru." Harus diketahui bahwa penjaga peringkat pertama adalah puncak keberadaan guru ilahi di antara mereka. Salah satu dari mereka akan menjadi penguasa di dunia. Penglai, huh, mungkin keduanya adalah orang-orang yang diinstruksikan oleh para petinggi untuk kita perhatikan. Lebih baik berhati-hati, laporkan kepada para petinggi. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita tangani. Komandan itu berkata dengan santai. Komandan mereka telah menghilang ke dalam area terlarang. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Rupanya dinding kristal di sekitarnya telah benar-benar kehilangan jejak Feng Hao dan Xianer." Iya. Komandan itu mengerutkan alisnya. Segera, dia dengan serius melihat gambar yang ditampilkan di dinding kristal sekitarnya. Memang benar, tidak ada jejak Feng Hao. Segera, dia mencibir dan berkata, jika itu masalahnya, mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Tempat tanpa batasan di pegunungan Grid Desolate sangatlah berbahaya. Bahkan penjaga kelas satu pun tidak akan berani menyerang secara sembarangan. Lalu, haruskah kita memberitahu atasan? Salah satu dari mereka ragu sejenak sebelum bertanya. Setelah mendengar kata-kata ini, sang komandan berpikir keras. Dia jelas memahami bahaya pegunungan Grid de Solate. Bahkan jika eksistensi panggung tertinggi datang, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar hidup-hidup. "Mari kita abaikan dia dulu," begitu mereka muncul di area terlarang, beritahu aku. "Jika tidak, mereka pasti sudah mati di tempat lain dan menjadi makanan bagi binatang iblis itu." Pada akhirnya, komandan tidak terus peduli pada Feng Hao dan yang lainnya. Dari apa yang dia lihat, meskipun tindakan Feng Hao memang telah membebaskannya dari pengawasan mereka, dia juga mendarat di tempat yang lebih berbahaya. Pegunungan Grid Desolate dipenuhi dengan segala jenis binatang iblis kuno yang menakutkan. Jika salah satu dari mereka muncul, bahkan seorang guru ilahi pun tidak akan mampu mengatasinya. Saat ini, setelah berjalan jauh, Feng Hao dan Xian, Er merasakan bahwa tidak ada lagi batasan di sekitar mereka. Mereka tidak bisa menahan nafas lega. Lagi pula, rasanya tidak enak jika diawasi terus-menerus. Mengaum. Namun, saat Feng Hao dan Xian Er berjalan tidak jauh, mereka mendengar serangkaian raungan marah datang dari depan. Terbukti, itu adalah auman dari beberapa binatang iblis. Binatang iblis ini tidak lemah. Feng Hao merasakannya beberapa saat sebelum dia memukul bibirnya dan berkata, melalui raungan marah ini, dia secara kasar bisa menentukan budidaya binatang iblis di depannya. Kemungkinan besar itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ayo pergi dan lihat, dari gelombang energinya, sepertinya dua binatang iblis sedang bertarung. Sian, Er merasakannya beberapa saat sebelum dia berkata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba merasa jauh lebih santai setelah memasuki pegunungan Great Desolate. Feng Hao menganggukkan kepalanya, segera setelah itu, keduanya dengan cepat berlari ke depan. Selama seluruh proses ini, mereka berdua menyembunyikan aura mereka dengan sempurna. Bahkan seorang ahli Sovereign Stage tidak akan bisa mendeteksi mereka berdua bergerak maju. Namun, sebelum mereka berdua bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan mereka, mereka merasakan aura menakutkan menerkam. Jelas sekali, riak energi yang agung terus menyapu. Meskipun mereka akan melakukan reformasi tahun depan, mereka tidak punya pilihan selain menghentikan langkah mereka saat ini. Ini seharusnya menjadi batasnya. Jika kita maju lebih jauh, kita mungkin akan terdeteksi oleh kedua binatang iblis itu. Ekspresi Feng Hao serius saat dia berkata, "Dari gelombang auranya, kedua binatang iblis ini sepertinya sangat menakutkan." Secara kebetulan, tempat mereka berada adalah tembok batu. Feng Hao dan Li Wuyu bisa mengandalkan dinding batu untuk menyembunyikan sosok mereka. Segera, mereka berdua berbaring di dinding batu dan mengintip keluar untuk melihat ke depan. Saat ini, ada jurang di depan mereka. Namun, ngarai ini saat ini sedang berantakan total dua sosok besar terus-menerus terjerat satu sama lain. Setiap kali mereka bertabrakan, hal itu dapat digambarkan sebagai peristiwa yang menghancurkan bumi. Setelah melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Dari dua binatang iblis ini, satu berbentuk ular, namun memiliki dua kepala, satu kepala dan satu ekor. Tubuhnya sangat besar, yang lainnya adalah seekor harimau ganas dengan sepasang sayap. Mulutnya yang berdarah memiliki dua taring, dan rasanya sangat dingin. Raja ular berkepala kembar. Murid Sian, er tiba-tiba menyusut. Sepertinya dia juga telah mengidentifikasi asal-usul salah satu binatang iblis. Nada suaranya mengandung sedikit keheranan. Yang lainnya adalah harimau iblis bersayap ganda. Kedua orang ini adalah eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Divine Master tingkat atas. Terbukti, Sian Er sangat heran. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara acak bertemu dengan binatang iblis yang begitu menakutkan. Pegunungan Grid Desolate ini memang pantas mendapatkan reputasinya yang berbahaya. Apakah kedua orang ini memiliki latar belakang yang kuat? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya dan bertanya. Di dunia pengelai, kedua binatang iblis ini belum pernah muncul sebelumnya. Aku khawatir kalian hanya bisa melihatnya di pegunungan Great Desolate ini. Terlepas dari Raja Ular Berkepala Kembar atau Harimau Iblis Bersayap Ganda, keduanya adalah sangat menakutkan. Bahkan aku hanya bisa menangani salah satu dari mereka. Ekspresi Sian, Er Serius saat dia berkata. 2835. Kedua binatang iblis kuno ini hampir mustahil ditemukan di dunia pengelai. Hanya di tempat-tempat seperti Pegunungan Grit Desolate, di mana tempat tinggal manusia jarang satu atau dua di antaranya akan muncul. Saat ini, mereka bertarung melawan dua binatang iblis ini. Untuk menghindari masalah, mereka secara alami tidak akan dengan mudah mengungkapkan diri mereka sendiri. Lagi pula, jika kedua binatang iblis ini berbalik untuk menghadapi mereka, itu akan menjadi masalah yang agak merepotkan. Di Pegunungan Grit Desolate, memprovokasi seekor binatang iblis kuno bukanlah masalah besar. Hal yang fatal adalah jika mereka memprovokasi sekelompok binatang iblis, mereka akan sangat bosan hidup. Tak satu pun dari binatang iblis yang muncul di pegunungan grid desolate itu sederhana, tapi kenapa mereka saling berkelahi? Feng Hao tiba-tiba bertanya, "Kedua binatang iblis ini tinggal di pegunungan grid desolate. Secara logika, mereka tidak boleh berkelahi satu sama lain. Lagi pula, binatang iblis yang muncul di pegunungan grid desolate hampir punah di dunia luar. Jumlahnya banyak, bahkan ada yang bilang hanya ada satu." Bahkan binatang iblis dengan jelas memahami bahwa jika tidak ada alasan penting, mereka tidak akan bertarung secara sewenang-wenang dengan binatang iblis lainnya. Aku tidak tahu, entah itu wilayahnya atau mereka sedang memperebutkan sesuatu. Sian Er mengangkat bahunya dan berkata, "Binatang iblis juga memiliki kecerdasan dan sangat serius terhadap wilayah mereka. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan binatang iblis lainnya muncul di wilayah mereka. Kemungkinan lainnya adalah kedua binatang iblis ini telah menemukan sesuatu dan memulai pertarungan, jadi seperti ini." Feng Hao menganggukkan kepalanya, mengerti segera. Tatapannya menyapu seluruh lembah pegunungan. Dari kelihatannya, situasi saat ini kemungkinan besar itu termasuk dalam situasi yang terakhir. Namun, apa yang ada di dalam lembah pegunungan ini yang layak diperebutkan oleh kedua binatang iblis ini secara terbuka? Saat ini, pertarungan antara dua binatang iblis masih berlangsung. Terlepas dari apakah itu raja ular berkepala ganda atau harimau iblis bersayap ganda, keduanya mengaum tanpa henti. Dalam waktu singkat, sulit menentukan pemenangnya pertarungan antara dua binatang iblis tampaknya telah menjungkir balikan seluruh lembah Mari kita hindari dulu jika kita tidak berhati-hati mungkin akan ada binatang iblis lain yang muncul nanti pada saat itu itu akan sangat merepotkan kita sian R er mengingatkan dari samping dari tempat mereka berada mereka memang bisa menyembunyikan auranya dan tidak terdeteksi oleh kedua binatang iblis itu namun keributan yang disebabkan oleh pertarungan antara dua binatang iblis itu agak terlalu besar tidak akan lama sebelum binatang iblis lainnya bergegas mendekat saat itu tidak mudah bagi mereka untuk lolos tanpa cedera. Feng Hao menganggukkan kepalanya. Dia memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya. Dia berencana untuk diam-diam pergi dan melewati pertarungan antara dua binatang iblis. Namun, pada saat ini Feng Hao tiba-tiba mencium aroma. Setelah munculnya aroma ini, darah di tubuh Feng Hao mulai bergejolak, samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Segera, Feng Hao terkejut dan dengan cepat duduk bersila, dengan paksa menekan aura di tubuhnya. Apa yang telah terjadi ketika Sian Er melihat penampilan Feng Hao? Dia bertanya dengan heran. Dia mengira ada sesuatu yang terjadi di tubuh Feng Hao. Sesaat kemudian, Feng Hao dengan paksa menekan aura di tubuhnya dan perlahan membuka matanya. Hidungnya bergerak-gerak beberapa kali, dan dia berkata, "Apakah kamu menciumnya? Bau apa?" Wajah Sian dipenuhi kebingungan, seolah dia tidak mengerti apa yang ditanyakan Feng Hao. "Wewangian, wewangian yang tiba-tiba muncul tadi darahku tiba-tiba bergejolak. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan wewangian ini." Feng Hao mengusap hidungnya dan berkata. Bahkan sekarang, dia masih bisa mencium aroma yang samar-samar terlihat. Tidak, aku tidak mencium baunya. Sian, Er juga mengerutkan alisnya. Faktanya, dia tidak mencium aroma apapun. Oh, lalu apa yang terjadi? Ketika Feng Hao mendengar ini, dia langsung ragu-ragu di dalam hatinya. Tidak mungkin, dia masih bisa mencium aroma ini, tapi Sian Er mengatakan bahwa dia tidak menciumnya. Tunggu, biarkan aku melihatnya. Banyak tanda tanya muncul di hati Feng Hao. Dari mana aroma ini berasal, dan mengapa hanya dia yang bisa menciumnya, tetapi Sianer tidak memiliki intuisi sedikit pun. Ketika Sian, Er melihat ini, dia mengangkat bahunya dan membiarkan Feng Hao mencari. Setelah mencari beberapa saat, tatapan Feng Hao tiba-tiba tertuju pada lembah tempat dua binatang mengerikan bertarung. Dia menemukan bahwa aroma itu datang dari arah itu, dan hatinya dipenuhi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Feng Hao juga memusatkan perhatiannya pada lembah, mencoba menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dalam hatinya, dia bahkan berpikir bahwa alasan mengapa kedua binatang iblis itu bertarung mungkin terkait dengan wewangian ini. Dengan sangat cepat, Feng Hao menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Kedua binatang iblis itu terus bertarung, namun ada pemandangan yang sangat aneh. Di antara mereka, ada sebidang tanah yang tidak rusak oleh energi tersebut. Dan melalui pengamatan Feng Hao, ketika kedua binatang iblis itu bertarung, mereka sepertinya mampu menjauhkan energinya dari sebidang tanah itu. "Itu aneh," Feng Hao segera berkata dengan suara lembut sambil menunjuk ke sebidang tanah. Namun, ia menemukan ada sekuntum bunga yang samar-samar berkelap-kelip di permukaan sebidang tanah itu. Itu bergoyang tanpa henti. Itu tidak terpengaruh oleh energi yang meledak dari dua binatang iblis, dan ini juga yang menarik perhatian Feng Hao. Eh, bunga itu agak aneh. Pada saat ini, Xian Er juga mengerutkan alisnya, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Segera, dia berkonsentrasi untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata, mungkinkah itu rumput sembilan kehidupan? Rumput sembilan kehidupan. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia terkejut sejenak. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu, tetapi dari namanya, sepertinya itu adalah ramuan obat yang sangat luar biasa. Coba kulihat, satu menjadi tiga, tiga menjadi sembilan, ini memang rumput sembilan kehidupan. Sian, Er segera mengenalinya dan berkata dengan pasti. Segera setelah itu, Feng Hao juga menemukan keanehan dari rumput sembilan kehidupan. Ada total tiga daun di batangnya, dan di dalam tiga daun ini, tumbuh dua daun baru. Secara total, ada sembilan daun di rumput sembilan kehidupan. Rumput sembilan kehidupan ini sangat unik. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, Rumput sembilan kehidupan dikabarkan dapat membawa vitalitas yang tiada habisnya. Betapapun parahnya lukanya, selama seseorang menggunakan satu daun, ia akan segera pulih, dan tidak akan ada efek samping. Ini setara dengan kehidupan lain, dan sembilan daun ini dapat menyelamatkan diri sembilan kali pada saat yang paling genting. Inilah asal-muasal rumput sembilan kehidupan. Sianer perlahan berkata. 2836. Ya, kurasa begitu. Selain itu, ini adalah rumput sembilan kehidupan yang sudah matang sepenuhnya. Ketika rumput sembilan kehidupan ini sudah matang sepenuhnya, ia akan mengeluarkan aroma unik yang akan menarik beberapa binatang iblis atau praktisi untuk memanennya. Sian Er menganggukkan kepalanya. Tapi kenapa kamu tidak bisa mencium baunya? Pada saat ini, keraguan di hati Feng Hao berlipat ganda. Secara logika, jika dia bisa mencium aroma yang dipancarkan oleh rumput sembilan kehidupan, maka Sian Er secara alami juga bisa menciumnya. Seharusnya tidak seperti ini, di mana dia bisa mencium baunya, namun Sianer tidak merasakannya sama sekali. Saya juga tidak terlalu yakin. Namun, saya dapat memastikan bahwa tidak diragukan lagi ini adalah rumput sembilan kehidupan. Sianer mengangkat bahunya. Dia tidak terlalu jelas tentang alasan di baliknya, tapi dia yakin ramuan ini adalah rumput sembilan kehidupan yang legendaris. Segera, ekspresi Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Jika rumput sembilan kehidupan ini benar-benar mempunyai efek seperti itu, maka layak baginya untuk bergerak. Jika dia bisa mendapatkan rumput sembilan kehidupan ini, mungkin dia akan bisa melindungi dirinya sendiri dari bahaya di masa depan. Jangan bilang kamu ingin ikut kompetisi. Sian Er melihat senyum aneh di wajah Feng Hao dan merasakan ada sesuatu yang salah. Tentu saja, dia bisa menebak apa yang ingin dilakukan Feng Hao. Hehe, rumput sembilan kehidupan ini adalah barang bagus. Jika kita bisa mendapatkannya, Feng Hao menyeringai saat matanya berkedip karena kegembiraan. Ini bukanlah barang biasa. Dengan rumput sembilan kehidupan itu, setara dengan memiliki sembilan nyawa lagi. Xian Er terdiam, dia sudah menduga bahwa Feng Hao tergoda. Namun, jika dia ingin mendapatkan rumput sembilan kehidupan ini, itu sama saja dengan merampas makanan dari mulut harimau. Selain itu, itu akan berasal dari dua binatang iblis. Kesulitan dan bahaya yang ada bisa dibayangkan. Saya sarankan, Xian Er membuka mulutnya untuk menghentikan ide gila Feng Hao. Namun, saat dia berbicara, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kali ini, bahaya yang akan kita hadapi di pegunungan Grid Desolate tidak dapat diprediksi. Jika kita memiliki sesuatu seperti rumput sembilan kehidupan bersama kita, saya percaya itu akan jauh lebih baik. Sian, R er kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menyangkal perkataan Feng Hao. Sampai sekarang, tidak peduli apa yang dikatakan Feng Hao, dia tidak akan pernah membantahnya. Apalagi apa yang dikatakan Feng Hao kali ini memang benar. Di pegunungan Grid Desolate, jika ada sesuatu seperti rumput sembilan kehidupan, peluang untuk bertahan hidup memang sangat tinggi. Namun, Menilai dari pertarungan antara dua binatang iblis itu, Feng Hao tidak memiliki peluang sedikit pun untuk mendapatkan rumput sembilan kehidupan. Jika dia tidak berhati-hati, kedua binatang iblis itu akan langsung memfokuskan serangan mereka pada Feng Hao. Pada saat itu, situasinya akan menjadi tidak terkendali, dan tidak ada yang bisa menghentikan dua binatang iblis yang mengamuk. Setelah merenung sejenak, Feng Hao perlahan berkata, "Bagaimana kalau begitu? Saya tidak akan mengambil risiko dan merebutnya. Kami akan menunggu nelayan mendapatkan keuntungannya." Ketika Sian Er mendengar kata-katanya, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi bingung. Nelayan mendapatkan keuntungannya. Feng Hao sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Meskipun kedua binatang iblis ini tampaknya terjebak dalam jalan buntu, pada akhirnya satu pihak pasti akan kalah, dan pihak lainnya harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kemenangan. Setelah kedua binatang iblis menyelesaikan pertarungan mereka, aku akan bergerak. Bagaimana menurutmu, Feng Hao terkekeh? Ini adalah cara sempurna untuk menunggu nelayan memperoleh keuntungan. Praktis, tidak ada risiko yang terlibat. Pada akhirnya, satu binatang iblis pasti akan dibunuh oleh binatang iblis lainnya, dan binatang iblis yang tersisa mungkin akan terluka parah. Pada tahap itu, jika Feng Hao dan Xian Er bergabung, mereka secara alami akan dapat dengan mudah membunuhnya dan mendapatkan rumput sembilan kehidupan. Kalau begitu, aku bisa mempertimbangkannya. Setelah Xian Er mendengar rencana Feng Hao, dia sedikit merenung sejenak. Ini tidak memerlukan risiko apapun dan merupakan rencana yang cukup bagus. Kalau begitu sudah diputuskan, kami tidak akan terburu-buru untuk pergi. Kami akan muncul setelah kedua orang ini menyelesaikan pertempuran mereka. Feng Hao terkekeh saat kegembiraan muncul di matanya. Jika dia bisa mendapatkan rumput sembilan kehidupan, dia akan lebih percaya diri untuk membiarkan pegunungan Grid Desolate tetap hidup. Pada saat ini, di lembah itu, pertarungan antara dua binatang iblis masih sangat menakutkan. Mustahil menentukan pemenang dan pecundang dalam waktu sesingkat itu. Namun, pada saat ini, seiring dengan semakin lamanya waktu pertempuran, Raja Ular Berkepala Kembar perlahan-lahan mengungkapkan situasi di mana kekuatan fisiknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adegan ini secara alami diperhatikan oleh Feng Hao. Segera, dia membangkitkan semangatnya. Selama satu binatang iblis mati dan binatang iblis lainnya terluka parah, dia akan bisa mendapatkan keuntungannya. Seiring berjalannya waktu, Raja Piton Berkepala Dua akhirnya menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Namun, situasi harimau iblis berkepala kembar saat ini tidak lebih baik. Namun, semakin banyak ia bertarung, semakin ganas jadinya, dan ia mulai secara langsung menekan Raja Piton berkepala kembar. Pada akhirnya, Raja Piton berkepala kembar membayar harga dengan luka berdarah sebelum akhirnya menggigit Raja Piton berkepala kembar sampai mati dan menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Raja Piton berkepala kembar terbunuh, namun situasi harimau iblis berkepala kembar saat ini tidak lebih baik. Cedera mengerikan di tubuhnya sangat fatal, bahkan mengancam nyawa. Ini karena Raja Piton berkepala kembar sangat berbisa. Jika terus berlarut-larut, dikhawatirkan akan mengikuti jejak Raja Piton berkepala kembar. Pada saat ini, tatapan harimau iblis berkepala kembar tertuju pada rumput sembilan kehidupan. Ia ingin berjuang dengan cederanya saat ini. Selama ia memakan rumput sembilan kehidupan, ia akan segera pulih. Tidak akan ada luka yang tersisa saat dia melihat pemandangan ini. Mata Feng Hao tiba-tiba berbinar. Tentu saja, ini adalah waktu terbaik untuk bergerak. Harimau iblis berkepala kembar pasti tidak menyangka bahwa masih ada Feng Hao yang telah lama mengamatinya dengan iri di sampingnya. Namun, saat Feng Hao hendak bergerak, perubahan aneh lainnya terjadi. Suara yang menusuk udara langsung terdengar, dan segera setelah itu, bayangan hitam langsung membombardir harimau iblis berkepala kembar yang sedang berjuang untuk merangkak menuju rumput sembilan kehidupan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan Dengan suara keras, tubuh harimau iblis berkepala kembar langsung dibombardir hingga menjadi berantakan dan berdarah-darah oleh bayangan hitam. Pada saat ini, ia sama sekali tidak dapat mendekati rumput sembilan kehidupan. 2837 Bayangan hitam itu sebenarnya adalah energi yang sangat merusak. Jelas sekali, serangan ini secara langsung telah memutus kekuatan hidup harimau iblis bersayap ganda. Harimau iblis bersayap kembar yang sudah terluka parah tidak punya cara untuk membalikkan keadaan. Jaraknya hanya beberapa langkah dari rumput sembilan kehidupan, namun ia hanya bisa menatap rumput sembilan kehidupan dan tidak dapat menikmati ramuan ajaib ini. Mengaum, namun pada saat ini raungan kemarahan tiba-tiba terdengar di udara. Sebuah bayangan besar menerobos udara dan muncul di atas harimau iblis bersayap kembar dalam hitungan detik. Itu adalah tubuh yang panjangnya puluhan meter dan tampak seperti naga sungguhan. Namun, seluruh tubuhnya berwarna hitam dan orang dapat menebak bahwa itu mungkin bukan makhluk yang baik hati. Naga awan yang melonjak. Sian, Er sedikit membuka mulut kecilnya dan berseru kaget. Dia telah mengidentifikasi asal-usul binatang iblis ini. Terbukti, itu adalah binatang iblis yang kuat. Segera, di luar dugaan Feng Hao, sebenarnya ada binatang iblis lain yang memiliki rencana yang sama dengan mereka. Artinya, ia ingin duduk santai dan memetik manfaatnya. Sial, bagaimana bisa binatang iblis ini begitu pintar? Aku hampir saja tertipu. Ketika Feng Hao melihat ini, dia dengan santai berkata. Jika dia muncul lebih awal, situasi yang dia hadapi saat ini akan sangat suram. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi binatang iblis kuno pada kondisi puncaknya. Jangan cemas, mari kita tunggu dan lihat. Sian, Er juga mengerutkan alisnya. Jika bukan karena Soaring Cloud Dragon ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Nine Life Grace secara langsung. Harus dikatakan bahwa Soaring Cloud Dragon ini sangat cerdas. Kemungkinan besar, ia telah menunggu di sini, bahkan sebelum Feng Hao dan yang lainnya. Raja Ular berkepala kembar yang menyedihkan, dan harimau iblis bersayap kembar akhirnya menguntungkan para binatang iblis lainnya. Setelah Soaring Cloud Dragon muncul, ia mengeluarkan raungan marah dan dengan dingin menatap ke arah harimau iblis bersayap kembar yang belum pulih sepenuhnya. Retakan dengan suara keras, Soaring Cloud Dragon langsung menekan dengan cakarnya dan langsung menghancurkan kepala harimau iblis bersayap kembar, mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Setelah melakukan semua ini, pandangan Soaring Cloud Dragon tertuju pada rumput sembilan kehidupan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa naga banjir awan yang melonjak saat ini juga memperlihatkan ekspresi berapi-api. Saat ia melihat ke arah rumput sembilan kehidupan, mau tak mau ia ingin mengambilnya sendiri. Namun, ia jauh lebih berhati-hati dibandingkan dua orang yang tidak beruntung itu. Meskipun rumput sembilan kehidupan berada tepat di depan matanya dan mudah dijangkau, naga awan melonjak masih sangat berhati-hati. Sebaliknya, ia berhenti dan mengamati sekelilingnya untuk mencari tahu apakah ada orang lain di sekitarnya yang menunggu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga seperti itu. Ketika mereka melihat tindakannya, Feng Hao dan Xian Er saling melirik. Penyembunyian aura mereka hampir sempurna dan Soaring Cloud Dragon tidak dapat menemukannya. Setelah beberapa saat, Soaring Cloud Dragon mengungkapkan ekspresi puas ketika tidak menemukan apapun. Namun, meski dalam situasi ini, ia masih sangat berhati-hati. Banyak kabut hitam menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, kabut perlahan menyebar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk area kecil. Di dalam area ini, Feng Hao dan Xian Er, yang berada di luar, tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam dengan sangat cepat. Ini karena kabut hitam berangsur-angsur menjadi lebih tebal dan menutupi sepenuhnya situasi di dalam. Oh tidak, orang itu sedang memurnikan rumput sembilan kehidupan dan langsung melahapnya. Seolah dia mengingat sesuatu, ekspresi Xian Er tiba-tiba berubah. Iya, dia bisa langsung melahap rumput sembilan kehidupan. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Jika itu masalahnya, sayang sekali dia melahap rumput sembilan kehidupan secara langsung. Benar. Ia ingin meminjam kekuatan obat dari rumput sembilan kehidupan untuk membantunya menyelesaikan transformasinya. Alis Sianer berkerut erat saat dia berkata, naga awan yang melonjak. Makhluk semacam ini hanya selangkah lagi untuk menjadi eksistensi seperti naga sungguhan. Dengan kata lain, ini adalah transformasi legendaris menjadi naga. Jika naga awan melonjak memurnikan rumput sembilan kehidupan, ia mungkin benar-benar berubah menjadi naga sungguhan. Kata-kata Sian, -kata R membuat Feng Hao merenung. Ini tentu saja merupakan sebuah peluang, namun juga disertai dengan risiko yang sangat besar. Naga awan melonjak ini hampir mencapai kondisi puncaknya. Biarpun mereka berdua menyerang, mereka perlu mengeluarkan banyak usaha untuk membunuhnya. Faktanya, mereka bahkan harus mempertimbangkan apakah mereka akan menarik binatang iblis lain dalam prosesnya. Ini adalah pegunungan Grid Desolate. Tidak ada yang tahu apakah binatang iblis kuno akan menyerang kapan saja. Feng Hao ragu-ragu sejenak. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya, sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, jika kamu dan aku menyerang, kita seharusnya bisa membunuh Soaring Cloud Dragon itu di tempat. Kamu masih ingin mengambil risiko. Sian, Er tanpa sadar mengerutkan alisnya. Kalau memang begitu, memang terlalu beresiko. Itu karena selama proses tersebut, ada kemungkinan besar bahwa binatang iblis lainnya akan tertarik. Pada saat itu, Feng Hao dan dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Melawan naga awan yang melonjak, bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, itu masih akan melelahkan. Jika binatang iblis lain ikut bergabung, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku pikir kita bisa mencobanya. Naga awan yang melonjak ini juga telah mengamati sekelilingnya. Seharusnya tidak ada binatang iblis lain dalam radius 100 mil. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk melahap rumput sembilan kehidupan. Setelah Xian Er mendengar analisis Feng Hao, dia merenung sejenak. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya. Karena Feng Hao telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia hanya bisa setuju. Terlebih lagi, situasi saat ini memang seperti yang dikatakan Feng Hao. Untuk waktu yang singkat, tidak akan ada binatang iblis lainnya dalam radius 100 mil. Oleh karena itu, mereka dapat memanfaatkan waktu ini untuk membunuh Soaring Cloud Dragon sepenuhnya. Kemudian, mereka akan segera mendapatkan rumput sembilan kehidupan dan meninggalkan area ini. Kalau begitu, ayo kita lakukan." Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat kumpulan kabut hitam terus berputar. Secara bertahap, itu menyelimuti tubuh besar Soaring Cloud Dragon. Segera setelah itu, keduanya saling memandang. Seketika, seperti embusan angin, mereka langsung melesat keluar dan mendarat di lembah. Namun, saat keduanya muncul, Soaring Cloud Dragon juga bereaksi. Ia melepaskan kabut hitam dan mengaduknya sebentar. Segera setelah itu, sebuah kepala terungkap. 2838 namun, Feng Hao dan Xianer saling melirik sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka sepenuhnya mengabaikan ancaman tak berbentuk ini dan langsung menyerang dengan kecepatan kilat. Saat ini, bagi mereka, waktu adalah hal yang paling penting. Jika mereka bisa membunuh naga banjir awan yang melonjak dengan cepat, mereka akan mampu mencegah terjadinya banyak kecelakaan. Kerja sama tim Feng Hao dan Xian, Er sangat bagus. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, keduanya melancarkan serangan menjepit. Kekuatan penghancur yang tak terbatas berubah menjadi cahaya ilahi sembilan warna dan tampak seperti galaksi yang jatuh dari langit. Serangan Feng Hao sangat hebat dan tidak memberikan Soaring Cloud Dragon waktu untuk bereaksi. Namun, pada saat ini, Sian, R er tidak mau kalah. Tangannya terus menari saat banyak cahaya ilahi yang lembut berubah menjadi untayan yang menempel di telapak tangannya. Meskipun cahaya ilahi ini lembut dan tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman, pada kenyataannya, ancaman yang ditimbulkan oleh Sian er terhadap naga awan melonjak bahkan lebih besar daripada Feng Hao. Ledakan dengan suara keras, Feng Hao telah memimpin dan sepenuhnya mendaratkan serangannya ke tubuh Soaring Cloud Jiao. Namun, saat dia melepaskan serangannya, dia merasa seperti baru saja memukul bola kapas, sensasi lembut dan lembut. Kenyataannya, cahaya ilahi sembilan warna, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, langsung menembus lapisan kabut hitam yang sangat tebal dan dengan kuat menghantam Soaring Cloud Dragon. Jelas, Soaring Cloud Float Dragon tidak menyangka serangan Feng Hao begitu kuat. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Kemarahan surga, yang mengandung kekuatan penghancur langsung meledak di permukaan tubuhnya. Setelah itu, naga banjir awan melonjak, mengeluarkan gelombang lolongan rendah dan dalam. Namun, ini bukanlah akhir. Selanjutnya, Sian Er menangis pelan. Tangan rampingnya yang seperti batu giok berubah menjadi jari pedang, dan secara langsung menembakkan cahaya ilahi lembut yang tertinggal di tangannya, seolah-olah mereka telah berubah menjadi banyak aura pedang tajam. "Swash, swash, swash!" suara pemisahan udara tiba-tiba terdengar seketika. Pedang ki langsung membubarkan senjata hitam yang menempel di sekitar tubuh Soaring Cloud Dragon. Dalam sekejap, tubuh Soaring Cloud Dragon terlihat. Aku sudah melukainya. Lanjutkan. Mata Feng Hao tajam. Segera, dia melihat ada bekas darah merembes keluar dari beberapa bagian tubuh Soaring Cloud Dragon. Terbukti, itu adalah luka yang disebabkan oleh kemurkaan surganya. Sian, R menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia terus mengendalikan helai demi helai cahaya ilahi lembut di tangannya untuk membentuk aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang langsung meledak. Naga awan melonjak itu juga terkejut. Matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Ia menyadari bahwa dua manusia di depannya sebenarnya sangat menakutkan sehingga mereka bahkan bisa melukai binatang iblis kuno seperti itu. Karena tubuhnya sudah terluka, Soaring Cloud Dragon secara alami tidak berani menerima serangan Sianer secara langsung. Segera, ia mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Tubuh hitamnya menjadi sangat gesit dan terus berputar saat berusaha menghindari serangan Sianer. Namun, pedang Kisianer bergerak sesuai keinginannya. Tidak peduli bagaimana, Soaring Cloud Dragon mencoba menghindar, pada akhirnya ia tidak dapat menghindari semakin banyaknya luka di tubuhnya. Awalnya ia bisa menghindarinya sepenuhnya, namun ia tidak mau menyerah begitu saja pada rumput sembilan kehidupan. "Ayo, selesaikan pertempuran ini dengan cepat! Suaranya dapat menarik binatang iblis lainnya!" Sian, er, dengan lembut berteriak ketika tangannya yang putih bakung terus berubah. Untaian demi untaian cahaya ilahi yang lebih tebal berubah menjadi pedangki, serangannya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Feng Hao menganggukkan kepalanya tanpa ada yang menyadarinya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum tiba-tiba menghentakkan kakinya. Seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dia tidak menggunakan hukum luar angkasa. Sebaliknya, dia menggunakan teknik yang paling dia kuasai dan juga memiliki kekuatan penghancur paling besar. Kekuatan fisik tangan kirinya mengepal erat, banyak cahaya ilahi sembilan warna yang menempel di sana saat dia langsung menyerang tubuh besar Soaring Cloud Dragon. Lalu dia langsung meninju dan menendangnya. Terlebih lagi, setiap pukulan mengandung kekuatan murka surgawi yang mengerikan. Soaring Cloud Dragon terus-menerus mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dengan cara ini, pada dasarnya ia dipukuli oleh Feng Hao. Selain itu, pedang ki yang sangat menakutkan milik Xianer juga mendarat di tubuh Soaring Cloud Dragon. Darah terus berceceran. Bahkan, beberapa sisiknya ikut terbang bersama darah. Ini setara dengan Soaring Cloud Dragon yang menderita serangan menjepit dari mereka berdua. Praktisnya tidak bisa membalas. Feng Hao dan Xian, Er juga menyadari hal ini. Makanya, mereka langsung menyerang tanpa menahan diri. Itu karena Feng Hao menyadari bahwa naga awan yang melonjak pasti tidak akan menyerah pada rumput sembilan kehidupan. Oleh karena itu, dia dan Xianer ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung membunuh Soaring Cloud Dragon. Binatang iblis pada akhirnya adalah binatang iblis. Sekalipun mereka memiliki kecerdasan, secara alami mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Setelah Soaring Cloud Dragon mengalami serangkaian serangan dari mereka berdua, akhirnya ia menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, nyawanya akan dalam bahaya. Namun, di saat yang sama, ia enggan menyerah pada rumput sembilan kehidupan yang telah diperolehnya. Terkadang, inilah yang terjadi. Jangankan binatang iblis, bahkan manusia pun akan sama. Keserakahan telah membutakan hati mereka. Jika Soaring Cloud Dragon untuk sementara waktu menyerah pada rumput sembilan kehidupan dan membalas terhadap Feng Hao, mungkin situasinya tidak akan berakhir seperti ini. Namun, sepertinya semuanya sudah terlambat. Saat ini, ia ingin membalas dan berjuang. Namun, bagaimana Feng Hao dan Sianer bisa memberikan kesempatan seperti itu? Keduanya menyerang dengan lebih ganas dan setiap serangan lebih berat dari yang terakhir. Dengan sangat cepat, tubuh Soaring Cloud Dragon penuh dengan luka. Pada saat ini, ia akhirnya menyerah pada rumput sembilan kehidupan yang telah diperolehnya dan ingin melarikan diri dari dua manusia yang menakutkan ini. Jangan biarkan dia pergi, kalau tidak dia akan menarik binatang iblis lainnya. Di pegunungan Grid Desolate ini, dia akan mati atau kita yang mati. Segera, Sian Er berteriak dengan lembut. Ketika dia melihat naga awan melonjak mencoba melarikan diri, pedang ki di tangannya segera mengubah arah dan langsung menutup jalur mundurnya. Feng Hao menganggukkan kepalanya, sebelum dia sekali lagi maju ke depan. Kemarahan surga di tangannya menjadi semakin mengamuk. Kali ini, dia bahkan berhasil mengaktifkan Heaven Splitting Art dan langsung menggunakan empat kali kekuatan normalnya. Dengan pukulan keras, seluruh lembah bergetar. Di bawah serangan seperti itu, Soaring Cloud Dragon secara alami tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Pada akhirnya, kepalanya langsung hancur oleh pukulan Feng Hao. 2839 setelah benar-benar membunuh Soaring Cloud Dragon, Feng Hao dan Xian Er menghela nafas lega. Jika bukan karena naga awan melonjak yang bodoh itu menolak melepaskan rumput sembilan kehidupan karena keserakahan, ia tidak akan dipukuli seburuk itu. Meskipun binatang iblis itu cerdas, itu saja tidak cukup. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke rumput sembilan kehidupan di tanah dan terkekeh. Ini adalah rumput sembilan kehidupan. Pada saat yang sama, dia langsung melompati mayat besar Soaring Cloud Dragon dan langsung tiba di atas rumput sembilan kehidupan. Sebelumnya, karena upaya Soaring Cloud Dragon untuk melahapnya secara langsung, orang dapat melihat dengan jelas bahwa masih ada aura berwarna hitam yang tertinggal di sana. Ini adalah sisa-sisa aura Soaring Cloud Dragon yang masih ada di sekitarnya. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia dengan lembut menjentikkan tangannya dan menghilangkan sisa aura ini sepenuhnya. Bagaimana cara menyempurnakan rumput sembilan kehidupan ini? Feng Hao dengan penasaran melihat ke arah rumput sembilan kehidupan dan menemukan ada yang tidak beres dengannya. Ada kekuatan yang tak terlukiskan yang melindunginya dan tidak bisa langsung diambil. Tanah dari rumput sembilan kehidupan juga bukan tanah biasa. Jika rumput sembilan kehidupan dicabut secara langsung, maka akan menyebabkan kekuatan hidupnya terkuras dan akan berubah menjadi debu seluruhnya. Sian R er dengan sungguh-sungguh berkata dan menghentikan Feng Hao untuk langsung mencabut rumput sembilan kehidupan. Tepat pada saat ini, raungan keras yang keras tiba-tiba bergema dari kejauhan. Binatang iblis. Segera, ekspresi Feng Hao berubah drastis saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dalam divine sense-nya, dia bisa merasakan ada beberapa aura kuat yang mendekat dengan cepat. Benar sekali, itu bukan hanya satu aura; ada sekitar lima hingga enam aura kuat. Ini berarti lima hingga enam binatang iblis yang kuat telah tiba pada saat yang sama. "Ayo pergi!" Segera, Feng Hao tidak ragu-ragu. Dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk mundur. Jika dia tidak pergi sekarang, itu sama saja dengan menghadapi lima hingga enam binatang iblis yang menakutkan. Bagi dia dan Sian, R, er, hal ini praktis mustahil. Apa yang harus kita lakukan dengan rumput sembilan kehidupan? Sian, R er juga mengerutkan alisnya. Mereka telah menunggu rumput sembilan kehidupan begitu lama. Mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku akan mengambilnya dan memperbaikinya sambil jalan. Ekspresi kejam melintas di wajah Feng Hao. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Kalau tidak, itu sama saja dengan memberikan rumput sembilan kehidupan kepada orang lain yang pastinya dia tidak akan senang. Apakah ini baik, Sian? ragu-ragu sejenak. Tindakan seperti itu tentu mengundang masalah bagi diri sendiri. Dia sekarang tahu bahwa rumput sembilan kehidupan sangat menarik bagi binatang iblis. Jika Feng Hao memilih untuk melakukannya, dia akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Tidak ada cara lain, itu saja. Saat ini, situasinya sangat berbahaya. Feng Hao tidak terlalu peduli dan langsung mengangkat sebidang tanah. Seluruh tubuhnya terbang seperti angin, dan Sian, Er secara alami mengikuti dari belakang. Segera keduanya langsung meninggalkan tempat ini. Namun, Beberapa aura agung muncul di belakang mereka, disertai dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Namun, beberapa saat setelah Feng Hao dan Xian Er meninggalkan lembah, tanah tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah makhluk kolosal sedang bergerak maju dengan cepat. Beberapa napas kemudian, beberapa sosok besar muncul di lembah. Sosok-sosok ini semuanya adalah binatang iblis dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan semuanya sangat buas. Setelah mereka menyapu pandangan mereka ke seberang lembah, mereka menemukan tiga mayat binatang iblis tergeletak di genangan darah. Mereka saling memandang dan dengan raungan marah, mereka langsung menerkam ke depan dan melahap tiga mayat binatang iblis. Adegan itu sangat berdarah hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ketiga mayat binatang iblis yang sangat besar ini dilahap seluruhnya dalam waktu singkat oleh binatang iblis ini dan bahkan tidak ada sedikit pun darah yang tertinggal. Setelah semua yang terjadi tadi malam, beberapa binatang iblis yang mengerikan saling memandang dan mengeluarkan lolongan aneh. Salah satu dari mereka sedikit menggerakkan hidungnya dan dengan marah meraung ke arah tertentu. Dan arah itu adalah arah yang ditinggalkan Feng Hao. Binatang iblis yang tersisa tampaknya telah mencapai semacam konsensus pada saat ini, dan sekali lagi berlari ke depan, seolah-olah mereka akan mengejar Feng Hao dan yang lainnya. Pada saat ini, Feng Hao dan Xian, er, sudah maju pesat. Dalam waktu singkat, mereka telah menempuh jarak beberapa puluh mil dari lembah. Namun, sebelum Feng Hao bisa menghela nafas lega, raungan mengejutkan terdengar dari belakangnya. Sial, para bajingan itu memang mengejar kita segera. Ekspresi Feng Hao berubah dan menjadi sangat tidak wajar. Dia melirik ke arah rumput sembilan kehidupan di tangannya, dan tidak menyangka kalau rumput itu akan benar-benar menarik perhatian para binatang iblis itu. Buang rumput sembilan kehidupan, ekspresi cemas muncul di wajah cantik Xianer. Saat ini, rencana teraman adalah membuang rumput sembilan kehidupan. Dengan begitu, mereka pasti bisa melepaskan diri dari kejaran para binatang iblis itu. Sepertinya aku tidak bisa membuangnya. Pada saat ini, Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman pahit. Sianer terkejut. Segera setelah itu, saat mereka bergegas, tatapannya tertuju pada tubuh Feng Hao, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, rumput sembilan kehidupan telah sepenuhnya meninggalkan tanah, dan telah berakar di tubuh Feng Hao. Dari kelihatannya, bukan Feng Hao yang menyempurnakan rumput sembilan kehidupan, tetapi rumput sembilan kehidupan yang memilih Feng Hao. Benda ini telah masuk ke dalam tubuhku, aku tidak bisa membuangnya. Feng Hao berkata sambil tersenyum pahit. Situasi ini telah melampaui ekspektasinya, dan bahkan jika dia ingin membuang rumput sembilan kehidupan, mustahil baginya untuk melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Sian, R juga memasang ekspresi bingung di wajahnya. Misteri di balik hal ini sepertinya sulit untuk dipahami. Namun, aura di belakang mereka semakin dekat dan dekat, dan raungan yang menyertainya sedikit memekakkan telinga. Ekspresi Feng Hao berfluktuasi, dan dia ragu-ragu sejenak. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan mengulurkan tangannya yang lain, dan langsung mencabut potongan batu giok di atasnya ada jejak Divine Sense-nya, dan dia langsung melemparkannya ke Sianer. Ambillah, ada jejak Divine Sense-ku di sana. Feng Hao juga berkata dengan suara rendah, berpisah, kalau tidak kita pasti tidak akan bisa menyingkirkan binatang iblis itu. Tidak, kamu pasti akan mati jika pergi sendiri. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Sianer segera menggelengkan kepalanya dengan kasar. Dia tidak bisa meninggalkan Feng Hao. 2840 Feng Hao memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya. Mengingat situasi saat ini, dia tentu saja tidak bisa membiarkan Sian Er mengikutinya. Itu hanya akan menarik lebih banyak binatang iblis. Rencana terbaik saat ini adalah berpisah dari Sian Er. Dengan cara ini, Feng Hao dapat menarik binatang iblis ini sendirian tanpa rasa khawatir. Selain itu, ini akan menjamin keselamatan Sian Er. Saat dia merasakan aura di belakangnya semakin megah, Feng Hao tidak banyak bicara. Dia dengan lembut memeluk Sian Er dan mencium keningnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengubah arah dan terbang ke arah lain. Mata Sianer berkaca-kaca. Namun, dia tahu bahwa Feng Hao melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Saat dia melihat sosok Feng Hao yang pergi, dia mengertakkan gigi dan berbalik ke arah yang berbeda dari Feng Hao. Tunggu aku, suamiku. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Saat Sian, Er terbang, dia diam-diam berdoa di dalam hatinya. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, dia tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidupnya. Pada saat ini, setelah Feng Hao tiba-tiba berubah arah, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Namun, dia tidak berhenti sama sekali. Apalagi, dia tidak berani berhenti. Aura agung di belakangnya tampak semakin kuat. Dalam keadaan seperti itu, jika Feng Hao berhenti atas kemauannya sendiri, itu sama saja dengan mendekati kematian. Segera, Feng Hao menunduk untuk melihat rumput sembilan kehidupan di dadanya. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Saat ini, rumput sembilan kehidupan yang awalnya berakar di tanah tanpa sadar dan diam-diam memasuki tubuhnya setelah bersentuhan dengan tubuhnya. Adegan ini cukup mengerikan, namun. Feng Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa rumput sembilan kehidupan sepertinya ingin menyatu dengan tubuhnya. Ini setara dengan membiarkan Feng Hao menyempurnakan rumput sembilan kehidupan. Apalagi dia belum mengetahui berapa lama proses ini akan berlangsung. Segera, Feng Hao hanya bisa menundanya. Rumput sembilan kehidupan memiliki daya tarik khusus terhadap binatang iblis. Itu akan mengeluarkan aroma tak kasat mata yang akan menarik binatang iblis untuk mengejarnya. Segera, dia menunda sampai rumput sembilan kehidupan benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Pada saat itu, dia akan mampu sepenuhnya menutupi aroma khusus yang dipancarkan oleh rumput sembilan kehidupan. Pada saat itu, bahkan jika binatang iblis ingin menggunakannya untuk terus mengejarnya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Namun, Feng Hao telah melupakan satu hal. Pegunungan Grid Desolate tempat dia berada saat ini tidak memiliki batas energi apapun. Selanjutnya, arah yang dia tuju adalah pinggiran pegunungan Grid Desolate. Dia tidak tahu bahwa saat dia berlari, aroma yang dipancarkan oleh rumput sembilan kehidupan telah membuat khawatir para binatang iblis lainnya. Selain itu, binatang iblis di belakangnya sepertinya kesurupan saat mereka tanpa henti mengejar arah di mana Feng Hao berada. Faktanya, mereka telah melampaui wilayah mereka sendiri dan memasuki wilayah binatang iblis lainnya. Dalam keadaan seperti itu, jelas bahwa binatang iblis di daerah itu mengeluarkan raungan tidak puas. Ketika binatang iblis ini juga mencium aroma khusus yang dipancarkan oleh rumput sembilan kehidupan, mereka sepertinya sudah gila dan langsung bergabung dengan kelompok yang mengejar Feng Hao. Segera setelah beberapa saat, di belakang Feng Hao sudah ada puluhan binatang iblis raksasa dengan berbagai ukuran. Masing-masing dari mereka sangat mengerikan, dan satu-satunya tujuan mereka adalah mengejar Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao juga menyadari bahaya di belakangnya. Tampaknya menjadi semakin menakutkan, bahkan dia tidak berani menoleh untuk melihat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menarik napas dalam-dalam dan melepaskan kecepatan maksimumnya. Untungnya, kecepatan binatang iblis ini tidak bisa menandingi Feng Hao. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Dengan cara ini, sekitar setengah hari telah berlalu, dan seluruh pegunungan grid desolate benar-benar kacau. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum tanpa henti, dan hamparan pegunungan hijau yang tak berujung bergetar, seolah-olah binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berlari bersama. Faktanya, setelah setengah hari pengejaran, binatang iblis di belakang Feng Hao telah berkembang dari beberapa menjadi puluhan. Jumlah mereka bisa dibilang menakutkan. Selanjutnya, mereka tanpa henti mengejar Feng Hao. Di antara mereka, bahkan ada beberapa binatang iblis tipe terbang. Hal ini menyebabkan tekanan pada Feng Hao tiba-tiba meningkat. Binatang iblis terkutuk ini, bukankah itu hanya rumput sembilan kehidupan? Masing-masing dari mereka seperti kucing yang mencium bau ikan. Mereka mengejarku sejauh 108 ribu mil. Feng Hao diam-diam mengutuk dalam hatinya. Setelah setengah hari terburu-buru, dia tidak tahu di mana dia sekarang. Yang dia tahu hanyalah jumlah binatang iblis di belakangnya semakin meningkat. Selain itu, ada juga beberapa binatang iblis dengan aura yang sangat tidak jelas yang muncul. Kecepatan mereka juga jauh lebih cepat dibandingkan binatang iblis lainnya. Meskipun Feng Hao bergegas maju dengan kecepatan tinggi, mereka masih mampu mengejar sosok Feng Hao. Di bawah tekanan berbahaya ini, Feng Hao dapat dikatakan telah sepenuhnya mengeluarkan potensinya. Dia menyadari bahwa menggunakan kekuatan spasial untuk berteleportasi di pegunungan Grid Desolate sangatlah tidak stabil. Setelah mengalami beberapa kegagalan, dia dapat dengan jelas berteleportasi sejauh puluhan mil. Namun, dia hanya bisa berteleportasi beberapa ratus meter jauhnya. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya. Tak berdaya, Feng Hao menyerah pada gagasan menggunakan hukum tata ruang dan hanya bisa dengan patuh maju ke depan. Dia tidak berani menunda sedikit pun. Jika dia ditangkap oleh salah satu binatang iblis, orang bisa membayangkan nasibnya. Feng Hao sekali lagi menundukkan kepalanya untuk melirik rumput sembilan kehidupan di dadanya. Pada saat ini, akar rumput sembilan kehidupan yang muncul dari tanah telah sepenuhnya memasuki tubuhnya. Proses ini tampak agak aneh, tetapi Feng Hao tidak merasakan sakit sedikit pun. Segalanya tampak begitu alami. Saya khawatir ini akan memakan waktu setengah hari lagi," Feng Hao berkata tanpa daya di dalam hatinya. "Berdasarkan kecepatan fusi rumput sembilan kehidupan, sepertinya untuk menyatukannya sepenuhnya ke dalam tubuhnya diperlukan waktu setengah hari lagi. Ini juga berarti Feng Hao mungkin harus terus berlari dengan cara yang menyedihkan selama setengah hari berikutnya. Terlebih lagi, selama proses ini, dia mungkin akan menarik lebih banyak lagi binatang iblis."